Berikut adalah draw di babak perempat final hari yang keempat Japan Open 2023 di sektor ganda putra. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Ganda putra, draw di babak perempat final di sektor ganda putra. Pasangan Jepang, Takuroki Yugo Kobayashi akan menghadapi pasangan Malaysia, Arokia Sohoyik. Takuro Kobayashi lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Cina, Ren Qianyu Tan Qiang. Sementara itu, Arokia Sohoyik lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Indonesia, Muhammad Sebu Fikri, Bagas Maulana. Draw berikutnya, Liu Yuchen Ao Kuanji, pasangan Cina, akan menghadapi pasangan Jepang, Akira Kago Taichi Saito. Liu Yuchen Ao Kuanji lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Malaysia, Gosifai Nur Izzuddin. Sementara itu, Akira Kago Taichi Saito lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Cina, Liang Wenkeng Wang Chang. Draw berikutnya di babak perempat final di sektor ganda putra, pasangan Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi sesama pasangan Indonesia, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Fajar Rian lolos ke babak final setelah pasangan Denmark, Kim Astrup Andres Karut Ratmusen, menyatakan mengundurkan diri dari pertandingan. Untuk draw berikutnya, Ranki Randy Chiraksetty akan menghadapi pasangan Cina Taipei Leyang Wang Chilin. Ranki Randy Chiraksetty lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Denmark CPB Lim Hede. Dan untuk Leyang Wang Chilin lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Malaysia Ong Yusin Teo Eyi.